Hai semuanya, kali ini aku mau nge-review salah satu produk favorit aku dari Emina, yaitu Cream Matte. Di sini aku punya 3 shade yang bakal aku review. Poles di tangan dulu ya. Ini dia hasil dari 3 warnanya. Aku suka banget karena menurut aku warna-warna ini netral ya, dipakai ke acara manapun. Oh iya, setelah cream matte ini udah kering di tangan aku coba siram pakai air dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Next, aku coba di bibir ya. Shade nomor 10 atau Starfish, ini adalah cream matte yang paling sering aku pakai untuk keseharian. Ini dia hasilnya setelah udah kering. Selanjutnya aku pakai shade nomor 7. Lagi-lagi kalian bisa lihat hasil yang sempurna setelah udah kering. Terakhir shade nomor 6. Cuma butuh waktu 5 detik aja kok untuk nunggu hasil yang kering dan matte di bibir. Selanjutnya, aku akan coba ombre lips dari 3 shade ini. Ini dia hasil ombre lips yang pertama. Aku pakai shade nomor 10 dan nomor 6. Selanjutnya, aku ombre lips dengan shade nomor 7 dan nomor 6 yang tadi ya. Ini dia hasil ombre lips yang kedua. Yeay, setelah udah lihat hasilnya, kalian lebih suka yang mana ya? Ombre lips yang pertama atau ombre lips yang kedua? Kalian bisa komen di bawah ya. Sekian dulu review produk Emina dari aku. I'll see you on my next video. Bye-bye!